Halo semuanya, assalamualaikum. Kejimbaran bareng Anya. Selamat lebaran semuanya. Oke, hari ini hari kedua lebaran dan ini vlog pertama gue dengan rambut baru, wis. Ya kan, lebaran, tampilan terbaru. Status doang enggak baru-baru. Oke. Jadi hari kedua lebaran ini gue mau jalan-jalan refreshing ya, bareng teman-teman. Ini namanya Bang Panjul. Ya bukan. Ya, namanya Ekal. Ekal dan di sini ada anak-anak dari guru gue, jadi kita mau ke Dufan. Ya, akhirnya ke Dufan bareng Habib kali ini nanti. Soalnya kalau bawa cewek ke Dufan, pasti ujung-ujungnya nggak jadi, kalau percaya nggak? Ini antara mitos atau fakta? Jadi hari ini akan jalan-jalan dan oh ya, by the way, sebelumnya gue mengucapin minal aizin wal faizin. Ikan kakap, ikan patin. Cakap dong lu. Kalian gak boleh ngomong di vlog lu. Gak boleh ngomong di vlog gue, bang. Itu gimana vlog gue gak ngomong? Ikan kakap, ikan patin. Cakap. Mohon maaf lahir dan batin. Lu orang Betawi nih, Kal. Pasti banyak pantun, coba. Ada. Cakap. Belum. Oke. Jalan-jalan pagi-pagi. Cakap. Jangan lupa sarapan bubur. Cakap. Terus, kalau kalian bangun pagi, jangan lupa nyebur. Oke, okay. Kamu ada pantun nggak, Dir? Umar. Jalan-jalan ke Bengkulu, jalanin aja dulu ya. Oke, okay, jadi hari ini gue mau vlog, no cut, no edit, berhubung editor gue pulang kampung. Jadi vlog kali ini no cut no edit. Ikutin aja, ngapain aja, pokoknya no cut no edit. Ada siapa aja yang ikut, ada Valtok-tok juga ya. Nanti kita gangguin dia. Jailin, dan ada banyak lagi nanti seru-seruan bareng anak-anaknya Habib juga. Dan bareng istri. Istri Habib. Mana ada istri gue. Ya, kalau gitu langsung aja ikutin. Ini kita mau sampai ke Dufan. Singkatan Dufan apa? Hah? Singkatan Dufan apa? Singkatan Dufan apa? 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 Duduk di Dufan. Kurang ya, kurang ya. Gak gitu nih, singkatan Dufan, tau gak? Duduk di Flaminan. Gak juga. Oke, udah ikutin aja. No cut, no edit. Mau lucu, mau garing, mau bagus, mau enggak. Pokoknya no cut, no edit ya. Let's go. Yats, kita udah sampai. Lebaran kedua bersama Holil Dodo. Gesek dulu lah. Gesek. Berdarah langsung. Langsung buat api. Editor, tolong kasih efek api. Apa? Editornya lagi ini. Umroh. Enggak, lagi pulang kampung. Beda air di vlog ya. Hari ini kita ada di Seaward. Hah? Seaward. Seaward. Kok Seaward kok sama aku? Iya lah, Seaward. Seaward itu Seaward itu Seaward. Jangan, kok ada dua matahari kayak gini, mungkin jadi matahari ini. Jadi mata apa? Mata ikan. Ikan. Mata pencarian. Oke, hari ini kita ngapain aja, ikutin. Dan kita nggak cuma berdua, betul nggak? Banyak ramai, ada rombongan. Tadi padahal udah bagus, ada matahari, tiba-tiba langsung hitam. Bang! 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 Masak lagi, Bang! Baru siang Ramadan, Bang! Kan boleh, kan? Ini keluarganya Singa, Pak! Dek peluk ya, peluk. Tidak, bang, dicium lah, boleh tak, bang? Dicium, dicium.
Cium. Jadi hari ini liburan kita bersama siapa, Kek? Sama guru kita bersama. Weh, sama guru tercinta Habib Hasan Jafar Segap. Weh, sama Bupan, coy. Adek, coy. Habib. Wah. Di sini ada Wan juga. Wah. Di sini ada Habib Segap juga. Nah, ini anak-anak Habib. Ah, Haji. Yes. Ada Umar. Ada semuanya. Ini siapa, ini siapa? Patung. Anak TK paling muda. Paling kecil. Paling orok. Enggak, ini asli. Enggak, patung. Cari. Ini patung. Kecabut lagi. Yuk. Mari. 50 juta. Lelak. Nah, kalau yang ini berdua kembar nih, mana mukanya? Mukanya yang sama mana? Weh, set lagi. Wes, kok bisa sama sih mukanya? Paling gak mau kena kamera nih. Jadi gimana hari ini? Siap kita main apa aja? Hah? Bom-bom kar. Oke. Ntar balapan aku. Main bom-bom kar, seru bom-bom kar ya sini. Wes, di sini juga ada tim kecot. Nih. Tim-tim yang jagain anaknya Habib. Kita pokoknya siaga satu. Ya, terus nyenangin Umar. Cucu-cucu Nabi nih. Biar Allah senengin. Cilok Bandung. Ini bukan fresh care, Ustaz. Foto, satu, dua. Dua, tiga. Banyak anak, enggak ada ibu. Astaga. Betul juga. Bom kar. Alhamdulillah. Kita naik kora-kora. Naik kora-kora. Sakir. Ulang tahun yang ngajak kemari. Tapi lebaran ngajak kemari, alhamdulillah. Terima kasih, Kir. Ada yang nangis. Belum naik. Itu apaan lagi, ya Allah? Serem banget. Itu namanya histeria. Jangan, aku gak mau naik. Katanya kamu berani. Jangan naik kayak gitu, tinggi banget. Nah, koro-koro lumayan. Yes, bener ya? Iya. Kayak mana aku? Jangan sobran dia. Ini guys, for information, dia takut ketinggian. Kita lihat. Gak kasih tahu. Gimana, udah siap belum? Ayo, naik koro-koro. Bar. Naik dong bareng aku dong, kura-kura dong. Enggak. HP-nya kebanting, weh. Mana HP BK lagi? Ayo lo. Apa-apa? Panik. Guys, ikutin keseruan aku. Jadi kita disuruh Habib. Azan. Naik gini. Azan. Selamat. Dia takutan banget asli ini. Dia kan gini sekali. Ini gak bisa ya gini. Jadi dia harus naik nih, Bib. Oke, sendalnya kan. Kok jadi? Gak bisa. Cepetan ya. Ya. Nangis juga lah. Gak nangis kok. Lu mukanya seneng banget tuh. Lihat tuh Bang Bege tuh, seneng banget mukanya tuh mulai. Gak mau juga. Jadi inget gue dulu pas kecil. Kayak gini juga. Siap. Yang lalang. Siap. Gak boleh mundur dong, udah maju. Orang nyampe coba tes lagi, sekali lagi. Udah. Nyampe. Bentar dia diambil malu tuh. Ayo. Tuh segap tuh. Segap. Ah? Ya anu deh. Segap. Ente anu enggak? Bener berani enggak? Hah? Mau. Bener. Mau banget dong. Wes. Mau banget, serius, ini enggak takut lagi. Masya Allah. Takutnya cuma nama apa? Takutnya? Hah? Allah. Masya Allah.
dulu kir, nanti dulu malu dilihat orang. Ini sebenarnya gue cukup berani. Histeria memang. Mas, mas, mau naik histeria ya? Iya. Boleh tanya? Boleh. Histeria jodohnya kayak apa? Dino, Dino, Dino. Oh, gak takut. Hah? Deg-degan aja gak takut. Nanti deg-degan aja takut. Gak pernah apa nah takut. Jangan pernah takut ya. Bismillah. Itu kita udah mau naik nih. Abis ini langsung. Bismillah. Kawanin aku apa? Jangan sendiri. Bang, biar orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma ya. Allahumma barik lana. Oke, ya, oke. Oke. Iya ya. Mas, mas, ada yang copot. Mas, mas, ada yang copot di sana tuh, mas. Jadi dipastikan kembali saksi Anda sudah terkunci dengan benar dengan cara didorong ke depan atau bila sudah terkunci kita mulai kiri. Seneng banget di atas. Tenang, tidak kilo tidur kuda ini. Aduh, tanganku keram udah nih. Biasa dihempas oleh kenyataan ya kan? Ya ini betul-betul. Tutorial simulasi naik ke sidur termuntah. Sebelum pulang habis main-main kita seger-seger dulu. Lihat yang seger-seger di siu. Kira gimana? Baik-baik, Sakir di sini lagi cari perawat. Perawannya ikan duyung. Coblos saya dari pesan dari sini. Bang, jangan lagi kayak gua. Hari ini apa seru banget, pokoknya seru banget. Apa penyemangatiku? Bang, dada-dada kali au. Bang, dada-dada. Bang, batu. Dada-dada. Kayaknya Sakir lagi bahagia ini. Menghilangkan hati sumpek. Malam habis sakit hati katanya. Akhirnya kita sampai ada di mana nih? Cikarang. Cikarang. Iya, gak salah sih. Gak salah, kan memang. Eh, gak boleh digesekan. Kasih gesekan dulu. Berarti nanti kita terjadi pencetan. Editor kasih api ya, lupa. Editor aku belum mampu. Jadi. Gak tunggu ada editor. Jadi guys, ini vlog kira-kira nokat. Ikan apa ya? Okay. Itu Bib, yang mukanya kayak TikTok. Oh, ikan itu. Tongkol, nah, yang tadi ada sayapnya. Oh, itu. Pari. Pari Bib. Pari banget. Abang, yang nanti belum, Bang. Yang nanti belum, Bang. Ya, jadi hari ini vlog nokat no edit. Nokat no edit, langsung karena upload. Karena editor lagi. Yang penting dua. Oke, ada siapa aja? Ada abang-abangnya juga tuh, tengok tuh. Ya. Ayah laut. Ada ayah-ayah bila ada. Nah, gue bukan ya? Apa punyilah, apa punyilah ngatiku? Wess! Siapa tuh? Masa mau ke sini? Biar. Masih terongal di tak alam. Wess, soal rekam. Ini nih. Lagi rekam terongan surat terong ustad. Ternyata Sakir baru bahagia dia ini. Dikarenakan baru lihat ikan gede. Kalau ada ikan duyung,
Pasti. Alhamdulillah diajakin Syakir sama TikTok ini. Alhamdulillah. Melihat ikan gede. Ikan apa namanya, ikan gede? Gede. Ge. Ya. Kurang lengkap, masuk ke biar ada buayanya. Assalamualaikum. Apa kita cek? Yang mana nih tadi ikan? Gak, itu kata istri Abim tadi lucu banget. Bang, ngapain dilap? Gak bakal kering tuh kata bang. Oh iya, bener banget. Bener juga. Apa? Ikan hiu makan permen. Cakep. I love you, man. Yes. Gua juga punya pantun. Apa tuh? Ikan hiu makan kedondong. Cakep. I love you, dude. Cakep. Weh. Kamar senang, wes. Ini ada kata kayak Habib. Gap, gimana, Gap? Gimana? Seru, mantap. Eh, kembarannya mana? Nah, ini kering. Gara-gara sering baperin cewek, kering akhirnya. Azab buaya nih. Gua kira durian. Untung gak diwarnain kuning. Oh, ini ikan yang ini. Apa ya? Oke. Hari ini seru banget. Apa? Kenapa foto? Ayo. Siapa emang? Itu siapa sih namanya? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7. Ini buaya darat tuh. Bukan dong. Ayo foto. Oke. Buaya daratnya beraksi. Enggak gitu. Tapi tadi ada sih yang cakep ya. Oke. Masih ada perjalanan selanjutnya. Ikutin terus. Jadi ini si botak. Dia challenge katanya kalau gue artis. Coba ada yang kenal gak? Kakak-kakak ini kenal gak? Tadi dia mau ke cowok, gue bilang jangan, pasar gue bukan cowok. Kakak-kakak jual popcorn, kasih lihat popcorn. Itu popcorn kalau kita gesek kepala kita berdua gini. Sup berasa dari pop mie. Lagi. Kakak-kakak, ibu-ibu tuh. Jadi, ibu-ibu boleh, ibu-ibu boleh. Ini cewek, yuk. Kak, ya. Kamu tanya kak, kak kenal dia nggak kak? Apa kak? Siapa ini? Kak, kakak jual popcorn nonton TV sehari berapa kali? Ya Allah, kak aku di ini. Aduh nggak benar nih. Ini TikTok. Kita ngevlog ya. Aduh. Kenal bu, dia lebih nggak kenal kan? Dia lebih nggak kenal. Gak asing gue. Enggak sih, Bu, coba lihat dulu baik-baik. Ini gara-gara rambut aku baru. Iya, karena rambut baru. Aku sama TikTok tapi jarang ya. Nonton TV juga jarang. Kakak main TikTok. Hah? Nonton TV jarang? Heeh. Sering nonton apa? Atau enggak ini? Kok gue masih maksa ya? Udah lah. Tetot. Enggak sih kayak benar enggak kenal. Padahal kalau kenal saya beli. Dapat 100 ribu barang kalau kenal. Iya. Iya. Kakak bilang pernah kenal. Itu. Pernah kenal. Coba ini tes ya. Namanya dari S. Siapa? S. Siapa ya? Namanya dari S. Tebak siapa aja dari S? Dia maksa. Siapa aja dari S? Abis S Y. Abis Y A. Ya udah Syakir. Syakir Daulay ganti nama masih juga enggak. Oh, kayak bos aku namanya Syaf. Syaf siapa? Syaf Rinaldi.
pas yang anak Syafrinaldi siapa? Atau ya udah saya kasih THR kalau hafal lagu Aisyah Rasulullah. Hafal enggak? Tetot, kita cari pemirsa lainnya. Apa? Bisa enggak? Tapi penyanyinya dengernya yang cowok apa yang cewek? Cowok juga enak suaranya. Enggak bukan Caki Dolai, yang nyanyi adalah Zini Zidane. Yang cowoknya siapa namanya? Enggak tahu. Tapi aku sih sebenarnya enggak asing ya. Enggak, berarti suka dengernya Aisyah yang cowok. Suka. Yang cowok dengernya. Gini loh, Pak. Kalau asli sama di HP itu kadang lebih gantengan yang asli. Oh, mulai merayu jalur gombal. Mulai merayu jalur kelampangan nih. Kak, kalian denger Aisyah yang cowok tapi enggak tahu gua. Luar biasa. Ya. One three two ya. Malu-maluin gua. Apa kak? Nggak obat ya? Ya, dia kenal lah. 1-0. Makin ya. Ya, oke kak. Eh, G 1-0 kok. Selamat, selamat sama robot. Robot aja salaman masa kalian nggak ya? Kesian deh sakit. Itu abangnya bang. Itu ini abangnya salaman karo bib apa robot tuh muhrim bukan? Haram. Oh, muhrim ya udah. Assalamualaikum. Ah boleh kak. Sama mbaknya gimana? Mulakir. Ya pak. Alhamdulillah udah selesai. Aduh. Ngantuk. Satu ngantuk, kedua capek, ketiga taban, keempat lah haula wala quwata illa billah. Yang ketiga kita ke bawah habis madu tancol. Bisa bisa ya. Yang ke terakhir karena tidak ada pasangan, tidak semangat. Ini udah selesai. Sekarang kita mau jangan makan. Biar apa nih? Biar peletok. Ya. Terus makan kita langsung pulang istirahat. Ini muka-muka apa Bib? Muka-muka jahanam. Tadi beda. Gara-gara kok tadi gila. Padahal tensi bang capek, haus. Apa? Jadi jahanam gue. Ya kan. Gara-gara kakir emang. Gara-gara segitu jadi jahanam. Itu anak cucunya Bunyamin. Oh gitu. Jadi kalau lihat Ihsan udah pantes kayak Bunyamin. Coba lihat kan muka Ihsan. Nih, sang bango. selain Bunyamin, Beb, dia juga mukanya seperti salah satu pelawak Banten sekaligus ulama. Kira-kira siapa tuh ya? Ustadz Anwar. Setelah bercapek-capek, mari kita santap dulu kelapa. Ini kelapa. Itu kepala. Ini apa? Tepam. Aduh, gimana tadi seru enggak? Gimana, Beb? Wah, ini seharian kita udah. Inilah yang disebut dengan lebaran. Jadi kalau lebaran tuh tidak harus dengan keluarga saja, tapi dengan orang yang dicintai. Iya, salam. Intinya senang hati, senang pikiran. Masya Allah. Nggak usah dipikirin. Yang bahlul-bahlul mah. Kelapanya lari ke sana semua. Berarti airnya kemari. Airnya. Panas, panas.
banget. Aduh. Jambu. Sayur. Jadi good. Banyak yang nanya, kenapa Zakir enggak dinikahin aja? Enggak ada, cuma satu orang. Hah? Enggak ada yang nanya. Pertanyaan dari diri sendiri. Enggak, beneran. Kenapa kok Zakir enggak nikah gitu? Karena Zakir belum punya niat. Enggak dong. Zakir benar mau dinikahin. Pacarnya kebanyakan. Astagfirullah. Enggak, bercanda. Enggak, Beb. Jadi menurut Habib mending nikah muda atau enggak? Nikah muda, ngurusin Habib Asal aja belum bisa, gimana mau nikah muda? Nah. Jawabannya betul. Itu betul. Enggak ada nikah-nikah. Anak orang tanggung jawab, bukan kelapa nih, ha. Siap minum habis enggak? Nikah-nikah terus, sakit daulah ya, Allah. Enggak, kalau buat orang-orang di luar, mending nikah muda atau enggak? Menurut Habib sih, anak-anak muda kan daripada pacaran. Kalau anak muda, anak orang, kalau sakit kan anak Habib. Alhamdulillah. Selamat makan semuanya, Gap. Gap, makan dong. Selamat makan semuanya. Muka-muka capean nih, pegang anak kecil. Tapi ini calon bapak-bapak idaman, bayangin. Anak Habib aja diurus, apalagi anak kamu. Oke, guys, kita makan dulu. Ini rangkaian terakhir. Makan-makan, habis itu langsung pulang, langsung tidur. Wah. Lobster mozzarella. Ada mozzarellanya. Waduh. Itu makanan pria zaman sekarang. Hah? Buat makanan pria zaman sekarang, lobster ala khas Cheng Hai Che. Hei. Xiong mi xiong hui ma. Bismillah. Masya Allah, dibayangin makannya segini. Wajar. Bib, ini mah lebaran sekaligus lebaran. Lebaran langsung. Kondangan. Kondangan melamar. Siapa yang ingin dilamar? Kan lihat tok-tok. Dilamar sama siapa? Sama janda. Janda mana? Janda Sentul. Gak boleh. Astagfirullahaladzim. Ya, matiin ya. Banyak, jadi bulu meher. Alhamdulillah, capeknya juga bukan haza, capeknya berkah gitu. Ya, depan lagi nggak? Jangan gitu. Dia depan lagi. Iya, energinya kuat. Manis terus makannya. Ayo apa kata kembali ini? Amin. Alhamdulillah, amin kubun. Alhamdulillah, Ge. Akhirnya selesai juga. Belum hari. Selesai. Tidur belum? Iya, bisa tidur. Kita tidur. Nyan kamrumpo, burung Aceh. Apa bahasa Acehnya rambut udah pendek? Oh, kabota. Oh, enggak. Apa? Tuet. Oh. Nih, mau dengar kita ngomong Aceh enggak? Apa kabar, Le? Udah banyak watenyos. Eh, watenyos. Mohon aja lo. Ya lo. Hah? Wait lom. Wait. Muter habis ini. Iya, wait muter. Wait. Muter gitu. Juga. Jadi, kesan pesannya bagaimana? Ini ada kejadian nih. Ada kejadian apa? Kunci mobil. Kunci mobil hilang. Ya Allah. Hilang jalan. Mobil pesawat terbang langsung. Kok kita dengar barang ini. Ada pesan-pesan terakhir, Ge? Pesan-pesan apa nih? Pesan-pesan terakhir sebelum cabut nyawa. Bukan cabut nyawa. Belum. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita dari tadi ngapain? Ini kita ya refreshing dah. Sekaligus minumin. Minumin.
nyunungi anak-anak murid guru. Nyunungi anak-anak murid guru, cucu-cucu Nabi. Karena asyik, wala de syekh, syekhul. Asyik. Anaknya guru adalah guru juga. Asyik. Dari kalau begitu, let's go. Waktu kita istirahat, guys. Mohon izin, Pak Izin. Mohon maaf, lahir dan batan. Kenapa batan? Kalau batin kan ini. Nah, izin, Pak Izin. Mohon maaf. Kalau ngangenin. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga, ya enggak, Din? Iya. Ajib enggak? Ajib. Mantap. Jadi jam 8 sampai maghrib nih, jam 3. Jadi itulah keseruan kita, guys. Kalau kalian suka nih vlog no cut tanpa edit kayak gini, kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka, nanti gue bakal bikin daily vlog tentang gue, tapi no cut no edit ya, soalnya biar real gitu. Kalau kalian suka, oke? Kalau kalian suka, komen aja di bawah. Thank you semuanya. Minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Makasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nggak tuh ya. Oke, semuanya sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dip, dip, dip on my head. Dip, dip, dip on my head. Dip, dip, dip on my head.